Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis-gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Instagram. Jadi di tutorial kali ini yaitu tentang cara menambah followers Instagram tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke, jadi di tutorial kali ini kita akan menambah followers ya teman-teman untuk aplikasi Instagram. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dan bagi teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi bahwa saya sudah mengupload video baru. Dan jangan lupa untuk like video ini jika lo suka dengan video ini, lalu komen di kolom komentar jika lo ada yang ditanyakan seputar tutorial ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial kalian agar teman-teman kita juga mengetahui apa yang kalian ketahui. Oke, jika lo sudah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke Google atau ke aplikasi browser teman-teman semua yang ada di Android teman-teman. Kemudian kita ketik yaitu Joker Panel. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Nah, kemudian karena kita belum memiliki akun Joker Panel, jadi kita pilih daftar. Nah, di sini kita bisa masukkan email kita. Kemudian kita tulis nama lengkap kita ya ini. Oke, kita tulis nama lengkap kita, pilih kemudian kita tulis kata sandi kita. Nah, kemudian kita centang lalu kita daftar. Nama pengguna. Nama pengguna, ingat ya teman-teman, nama pengguna hanya bisa diisi dengan huruf kecil. Kemudian kita masukkan sana ya. Kemudian kita pilih daftar. Baik, nama pengguna di sini sudah terdaftar, kita masukkan emailnya. Kita pilih dan kita tulis sandinya yaitu. Oke, kita centang. Lalu kita pilih setuju. Lupa. Daftar ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama pengguna yang tadi kita gunakan. Lalu kita tulis kata sandi yang kita masukkan tadi atau yang kita buat tadi ya teman-teman. Oke, di sini bukan nama pengguna Instagram kalian, melainkan nama pengguna yang ingin membuat baru ya teman. Oke, kita pilih masuk. Nah, setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa baca informasi ini dulu supaya teman-teman bisa menggunakan layanan ini dengan baik ya teman-teman. Oke, kita pilih saya sudah membaca atau tutup. Kita pilih tutup saja. Oke, di sini karena saldo saya belum ada, kita langsung saja menuju di sini. Teman-teman bisa isi saldo atau set di sini, mulai deposit isi saldo.
Nah, di sini teman-teman bisa isi saldo melalui metode deposit. Teman-teman bisa pilih manual atau otomatis ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin teman-teman gunain di sini, jumlahnya dan jumlah saldo. Jumlah yang ingin teman-teman isi ya teman-teman. Oke, kemudian di sini cara pemesannya, teman-teman bisa masuk ke titik 3 di atas untuk menambah followers. Jika saldo teman-teman sudah ada, teman-teman bisa masuk ke pesanan, lalu kita pilih pesan baru. Nah, kita tutup saja. Di sini kita pilih kategori. Nah, di sini ada Shopee, Tokopedia followers, Instagram like Indonesia, Instagram like, Instagram view tayang termurah, Instagram followers high quality await reels use reveal best seller. Nah, di sini ada Instagram no reveal not Instagram followers, bergaram followers Indonesia, YouTube subscribe. Di sini juga kita bisa mendapat menambah subscribe kita ya teman-teman, bisa juga menambah TikTok followers. Oke, di sini kita Twitter followers, YouTube like, dislike, comment, Telegram dan sebagainya. Teman-teman di sini bisa pilih salah satu yang ingin teman-teman, karena di sini teman-teman ingin menambah followers Instagram, teman-teman pilih yang followers Instagram. Teman-teman bisa pilih yang dari Shopee karena ini sudah resmi ya teman-teman, atau dari Tokopedia, akan tapi aplikasi ini sudah resmi ya teman-teman dan bergaransi. Di sini juga ada, teman-teman bisa klik ya teman-teman. Nah, setelah itu misalnya di sini kita pilih Shopee. Nah, kemudian kita pilih layanan. Layanan Shopee like. Nah, di sini kita follower Shopee Indonesia. Sorry, kita di sini mau follow Instagram. Kita pilih Instagram followers bergaransi. Nah, di sini kita bisa followers Realmix auto 30 hari. Di sini Instagram followers 30 refill real world aktif. Teman-teman bisa pilih yang mana, sekiranya di sini kita pilih yang aktif ini saja ya teman-teman. Nah, di sini kita dan tulis minimal pesan kita di sini 50%, maksimal pesan 10.000 followers, harganya 90.000 ya teman-teman. Di sini kita minimal, contohnya kita bisa masukkan jumlah. Nah, di sini teman-teman bisa klik target. Target atau nama, follow nama Instagram teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa pilih jumlah followers yang ingin teman-teman tambah atau beli itu, maka total harganya. Contoh kita bisa masukkan nah, kemudian kita masukkan di sini jumlah followersnya yaitu 100. Nah, di sini harganya 5.916 rupiah ya teman-teman. Baik, mungkin kemudian teman-teman tinggal pilih submit. Oke, jadi di sini saldo saya belum mengisi, maka saya tidak akan pilih submit ya teman-teman. Baik, mungkin ini saja tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. See you next ke seluruh media sosial teman-teman, agar teman-teman kita yang lain juga bisa mengetahui tutorial ini. Oke, see you next time and bye.